Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Han B. Yay. So, jadi di video kali ini, Event Burrito Mesh lagi udah ngeluarin item terbarunya lagi, yang dimana kita bisa dapetin secara free teman-teman, yang dimana itemnya itu topi ya guys ya, dan cara dapetinnya itu seperti biasa, kita harus selesaiin meshnya teman-teman. So ya, langsung aja kita ke videonya, let's go! Nah, oke teman-teman, jadi ya kalian tinggal ke meshnya aja nih, ke Burrito Mesh. Kalian ngobrol sama si tengkorak ini, dan jujur ini aku belum tahu sama sekali tentang mesh ini. Aku nggak tahu jalannya kemana ya, mungkin ini aku bakalan ikutin orang-orang aja, dan ya kalian bisa ikutin aku di video ini. Oke teman-teman, let's go. Ya pokoknya kita cari-cari jalan yang menurut kita benar aja gitu loh. Kalau ada yang butuh kita tinggal balik lagi ya guys sih. Oke, wait, ada witch di sana. Itu jagung, aku nggak mau ngambil jagung dulu lah teman-teman. Nah ini soalnya jalannya ini masih satu arah guys. Nah ini jalan dua arah. Kemana ini bro? Aku coba ambil kiri dulu teman-teman. Jalan dua arah sini. Apakah salah? Yap, salah guys. Mereka pada balik lagi. Jadi nggak kiri teman-teman. Kalau udah nemu perduaan kayak gini nih, dua kayak gini nih, kalian langsung ambil kanan ya, karena yang kiri itu salah bro. Nanti ngapain ambil kiri gitu ya kan? Ya gimana dong, aku nggak tahu. Tuh ini ada checkpoint teman-teman di kanan, berarti bener ya yang kanan sini guys. Setelah itu kalian tinggal ikutin jalan lagi di sini, tinggal belok sini. Itu ada alpukat. Alpukat itu apa ya? Kayaknya sih lewat sini ya, kayaknya gitu ya. Iya kayaknya lewat sini guys. Bentar, aku tadi ambil kiri ya, pokoknya patokannya ada alpukat di situ. Soalnya sama semua kok ini. Habis ke alpukat ke sini, di situ ada jagung. Oke, ke sini bentar. Apakah benar guys? Kayaknya aku nyasar ya, tolong lah ya. Oh iya, bagus banget aku nyasar. Sip. Ya maaf, aku belum tahu soalnya. Tapi tenang aja, kalau kalian nyasar tuh ada tanda-tanda ini ya teman-teman nih. Tanda lampu kalian udah nyala, yang berarti kalian udah lewat sini teman-teman. Jadi yang lampunya udah nyala, jangan kalian lewatin lagi. Oh ternyata lewat kanan teman-teman. Bener tadi, bener aku, cuman aku tuh nggak lihat kanan, langsung ke kiri, jadi ke sini ya. Bener ternyata lewat sini nih. Nah ini ada checkpoint lagi. Kan tadi aku masuknya lewat sana nih ya, lewat sana. Nah tadi tuh aku nggak langsung lihat ke kanan, langsung ngambil kiri gitu aja. Ternyata sini ada checkpoint bro. Ini bener ya. Oke sekarang tinggal lihat sini. Labu ini masih belum nyala teman-teman. Kita ikutin aja. Ah kirain monster gitu. Nah ini sih udah pasti ke kanan lah ya, karena cuma ada satu jalur gitu. Nah itu udah sampai guys. Easy but easy gitu. Nah ini dia sudah sampai teman-teman. Eh iya guys, udah sampai guys. Halo bro, punten. Nah ini udah sampai, ini udah sampai nih. Lewat sini. Nah kan checkpoint lagi. Dapat dan sampai ini belum ding, ke kiri dulu bro. Nah sini, mana ada pintunya? Siapa tahu ya kan, soalnya labu sini belum kita lewatin teman-teman. Siapa tahu emang laut sini gitu. Oh di sini buntu guys. Coba ke sini. Tuh orang balik lagi, berarti kayaknya buntu juga di sini. Iya bener. Apakah di sini buntu? Bener-bener mes ya, elah salah bro. Yaudah ya, intinya kita udah lewatin gitu, karena ya udah nyala labunya, labu di jalannya udah nyala, jadi kita nggak bakal lewat sini lagi. Kita bakalan balik lagi ke tempat tadi. Nah kita tinggal lurus aja nih, ikutin dia pada dah. Ya nggak bisa nge-super jump. No 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 no, mau lewat aja susah banget, susah. Lah ini portal bukan teman-teman, masih nyasar, tolong. Iya ini udah tuh, ini udah nyala soalnya. Dan nyas. Oh enggak teman-teman, bener-bener ini ada checkpoint lagi. Nice, aku dapat checkpoint lagi di situ. Dan coba kita buka dulu map. Aku ada di sini dan pintu keluarnya tuh di mana coba? Cek, aduh, ada zombie lagi, checkpoint lagi. Nih jagung nih, jagung. Nah, aku di mana aku? Nah, di sini. Oh ini gak sih?
Iya, di tengah ini nih. Ih. Nah, ini dia teman-teman, akhirnya kita sampai. Finally, setelah sekian lama berputar-putar di mesh ini. Ya, pokoknya kalian tinggal ikutin mesh aja. Kalau ada ability, kalian ambil. Ini tuh tempatnya ada di tengah-tengah gitu, teman-teman. Oke, kita langsung ngobrol ke si tengkoraknya dan ngambil eksklusif jemput lehatnya, teman-teman. Langsung aja kita collect. Dan btw buat kalian yang mau beli ini nih, beli apa, kacamata sama iya kacamata, dua-duanya kalian tinggal beli aja, harga 15 Robux ya teman-teman. Jadi so ya, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videoku kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton, dan ya sampai ke next video guys, bye bye.